Okay, well everybody, in this next occasion, I would like to explain about the material, especially about grammar. The material is conditional sentence. Nah, di sini conditional sentence teman-teman adalah kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian ini macamnya sebenarnya ada 4. Ada type 0, type 1, 2, and 3. Nah, okay, let's check it. Type 0. Kalau conditional sentence yang type 0, biasanya dia ini fungsinya dipakai untuk general chart atau untuk biasanya dipakai menjelaskan fakta-fakta. Fakta-fakta penelitian atau kebenaran umum yang lainnya. Nah, di sini dia memiliki rumus simple present, if simple present. Dia ini bisa dibalik. Dibalik asalkan di tengahnya nanti dia akan diberikan tanda koma. Misalkan nih, if simple present, koma, simple present. Nah, ingat ya, ketika di type 0 yang menyatakan kebenaran umum, dia harus pakai present semuanya. Contoh, I'm happy if I have a lot of money. I'm happy if I have a lot of money. Saya senang kalau saya punya banyak uang. Ya, itu pasti kebenaran umum. Semua orang juga pasti senang kalau punya banyak uang. Atau juga bisa, everybody is sad if they lose their money. Semua orang pasti sedih kalau dia kehilangan uangnya. Kebenaran umum. Nah, itu kita harus pakainya type 0. Sedangkan untuk type 1 nih everybody, dia ini menyatakan kemungkinan, kemungkinan yang akan terjadi. Bisa ya, bisa enggak, ya mungkin aja. Karena dia menyatakan kemungkinan, maka tenses yang dipakai adalah simple future. Simple future, if simple present. Boleh dibolak-balik, tinggal kasih koma aja di tengah nanti. Simple future, if simple present. For example, kalau kita lagi main kuis nih, kuis yang berhadiah. I will get the money if I can answer the questions correctly. Aku akan dapat uang kalau atau jika aku dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Nah, coba perhatikan di sini. I will. Di sini ada kata will get. Ini adalah tenses simple future. Simple future disambung dengan if, lalu dia diikuti oleh simple present. Boleh nggak miss dibalik? Boleh. Jadinya nanti akan if I can answer the question correctly, di writingnya nanti ada komanya, I will get the money. Atau bisa jadi I will go to Bali if I have a lot of car. A lot of car or a lot of cars. Cars. Type 2 dan type 3. Mereka berdua ini sama-sama menjelaskan tentang khayalan. Hayalan, berarti hayalan itu kenyataannya tidak seperti itu, hanya hayalan. Di type 2, yang membedakan adalah type 2 ini adalah ketika hayalannya terjadi sekarang. Kalau di type 3, hayalan itu terjadi di masa yang lampau banget, udah lalu banget. Type 2, rumusnya di sini pakainya simple past future if simple past. Contohnya nih, Roy would marry her if she liked him. Roy harusnya dulunya nih menikahi dia perempuan apabila dia perempuan menyukainya. Nah, harusnya, kenyataannya mereka tidak menikah karena ini hanya hayalan. Sedangkan di type 3 nih teman-teman, hayalan terjadi di masa lampau, dia pakai past future perfect if past perfect. Contoh yang sama, Roy would have married her if she had liked him. Roy dulunya akan sudah menikahi dia perempuan kalau dia perempuan juga menyukai dia, menyukai si Roy. Tetapi perbedaannya di mana sih? Kalau type 2 itu ibarat kata Roy dan si perempuannya itu sekarang masih sama-sama muda nih, tapi mereka nggak menikah karena ini cuma khayalan. Sedangkan di type 3 ibarat kata Roy dan perempuan ini udah umur, jadi dia menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau, penyesalan yang terjadi di masa lalu banget. Itu adalah perbedaan conditional sentence type 2 and type 3. Okay, teman-teman, so that is my explanation about conditional sentence type 2 and type 3. Don't forget to like, subscribe, and share this video. So, or even if you have any question and request, please comment below.